Sektor kesehatan tengah menjadi prioritas Pemprov Jambi dalam rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2020. Selain kesehatan, pemilihan ekonomi turut menjadi pembahasan. Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan akan tetap memprioritaskan penanganan kesehatan di masa pandemi virus corona dalam RAPBD perubahan tahun anggaran 2020. Tantangan dan cepatnya perubahan yang muncul saat ini harus dihadapi dengan berkolaborasi bersama semua pihak. Kepala Bapenda Provinsi Jambi Doni Iskandar mengatakan, meskipun kondisi keuangan yang tengah dalam keadaan terbatas, pemerintah Provinsi Jambi tetap memprioritaskan penanganan kesehatan, mulai dari pengadaan rapid test hingga uji swab. Sedangkan pemulihan sektor ekonomi yang terdampak masih ke dalam kriteria pembahasan. Diakui Doni, untuk role model pemulihan sektor ekonomi belum dibahas lebih mendalam. Hanya saja role model tersebut tidak banyak perubahan dan akan disampaikan ke dalam jawaban eksekutif RAPBD perubahan tahun anggaran 2020. Doni menuturkan jaring pengaman sosial berencana masih akan terus digalakkan hingga akhir tahun sebagai salah satu kajian dari Biro Pusat Statistik. Sebab jaring pengaman sosial ini merupakan salah satu bentuk penahanan laju penurunan ekonomi secara signifikan. Itu nomor satu. Jadi dampak COVID-nya harus dituntaskan dulu. Gitu bang ya. Whatever will be sekarang itu. Whatever will be, COVID sudah depan mata, itu harus kita hadapi. Yang kita berikan sekarang adalah payung untuk menghadapi itu semua. Jaket, mantel untuk menghadapi. Oleh karena itu sektor kesehatan tetap nomor satu. Penanganan, pemulihan sektor ekonomi yang terdampak kemarin tetap masih dalam kriteria pembahasan. Walaupun dengan kondisi keuangan yang sangat-sangat terbatas. Kita tetap alokasikan untuk itu sebagai salah satu prioritas. Clear. Model programnya kayak mana nanti, Bang? Sudah ada di Bali, belum sampai situ. Belum sampai situ. Belum. Jadi mereka lebih banyak diskusi dengan komisi pendalamannya itu. Nanti akan muncul di rancangan APBD. Di rancangan APBD. Rancangan APBD perubahan 2020. Kliva Patria, JEK TV melaporkan.